bentar. Barusan, ya, ada tukang kredit motor nyariin lu. Tukang kredit? Iya. Oh, itu saudara saya. Dia itu emang kerjanya nagih-nagih kredit. Dia datang itu malah mau minjem duit ke saya. Sama kayak Mas Opang sukanya minjem duit. Kenapa nih motornya, Nak? Tahu nih, ngadat. Lu sih, makanya kalau ganti oli, servis yang rutin. Mana lagi ada dapat orderan nganter barang lagi. Emangnya Mbak Asta nggak pernah lupa? Yang dia nggak ingat itu cuma isi bensin. Seno. Hai. Kalau motornya rusak itu, jangan ambil orderan dong, Mas. Nanti kan banyak yang komplain. Mereka bilang, driver oke Jack, motornya mogok tengah jalan. Iya, benar juga tuh. Dek, motor mogok kan nggak ada yang pernah direncanain. Gimana sih? Emang gue tahu apa tiba-tiba kalau hari ini motor gue bakal mogok? Ya terus, kenapa Mas Seno tetap ambil orderan ya? Ya karena gue butuh duit buat masukin motor gue ke bengkel. Itu loh, adek. Nah, pinjem motor lu dong. Ya, lu kan lagi nganggur. Gue mau ntar barang bentar doang. Ya, maaf kalau lu telat. Maaf ya. Ngajak banget sih lu. Gue kan juga butuh cari duit, Noah. Ya, duluan ya. Dah. Gimana? Wajahmu loh, kayak sutet. Kenapa sutet? Tegang. Wajah lu tuh mul, kayak papan. Kenapa? Lempeng, lurus. Gak ada belok-beloknya. Mul, pinjam motor dong. Bentar aja, gue lagi antar barang tuh. Motor gue lagi kepanasan, tungguin dikit lagi, pasti udah bisa nyala, ya? Kebetulan aku mau makan. Udah nih, pinjem aja. Cakep. Bagus. STNK-nya dong. Nah, gitu dong, keren. Sekarang wajah lu kayak papan surfing. Keren. Oke, Jack. Oke. Wah! Mas Seno, subhanallah. Ya ampun, Mbak Gadis. Jangan pura-pura sok kaget gitu. Ya abis, Mas Seno juga pura-pura nggak tahu sih. Berarti kita beneran jodoh. Terserah Mbak Gadis gimana enaknya aja. Silahkan, Mbak. Maskernya. Nggak usah, biar bisa ngobrol. Nggak apa-apa deh. Mbak, ini agak gerimis, kita pakai jas hujan ya. Nggak usah. Nih, cara gampang atasin gerimis. Pelukan biar anget. Bapak mau kemana? Kalau kamu lihat orang berdiri di pinggir jalan, terus liatin ke seberang jalan, mau ngapain? Mau nyebrang. Nah, itu tahu. Ayo kita nyebrang. Ayo, Mas. Nah, sekarang kita sudah sampai. Iya, Mas. Terima kasih. Kalau Mas ini kerjanya apa ya? Saya driver OkeJack. OkeJack. Kalau OkeJack itu sama ojek bedanya apa, Mas? Bedanya ada OK-nya. Berarti Mas mau nganterin saya dong? Iya. Mas,
Jangan ngebut-ngebut. Saya takut. Ini pelan, Pak. Ini nggak ngebut. Ini masih ngebut, Mas. Yaudah. Hei, Mul. Hei. Gimana motorku? Ada masalah nggak? Nggak ada. Bisa jalan? Bisa. Bagus deh kalau gitu. Motorku gimana? Jangan sampai hilang, mogok, atau keserempet lo ya. Tenang aja, Mul. Dijamin motor lo bakalan gua balikin dalam keadaan utuh. Yowes, tak pegang janjinya ya. Oke. Oke, Mul, gue duluan ya. Yuk.